Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana satu foto kita jadikan beberapa bagian untuk kita upload ke Instagram. Dan setelah kita upload ke Instagram akan tersusun rapi seperti ini. Nah, ini satu foto dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Oke, simak terus. Selamat datang di channel iling.com. Sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang di bawah. Aktifkan juga tanda loncengnya. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini. Berikan juga komentarnya. Silahkan dislike jika kalian tidak suka. Terima kasih. Langkah pertama, kita membutuhkan sebuah aplikasi. Kita buka Play Store. Kemudian kita download Grids untuk Instagram. Setelah itu kita buka aplikasinya, lalu kita pilih yang ini, kemudian kita cari gambar mana yang akan kita gunakan. Contoh gambar yang ini. Di sini ada 5 ukuran, bisa kalian lihat. Saya gunakan yang 3x1. Kemudian kita bisa perbesar dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Kemudian kita pilih crop. Setelah itu kita save. Dan kita beri nama. Kemudian kita save. Oke, sekarang kita cek ke galeri. Ini. Langkah berikutnya kita akan upload gambarnya ke Instagram. Kita buka Instagram. Lalu kita pilih tanda plus ini. Ikuti susunan gambar yang sudah dibagi tadi. Kemudian kita pilih tanda panah. Lanjut centang, kemudian kita upload gambar yang kedua. Lanjut tanda panah lagi, tanda centang, lalu kita upload gambar yang ketiga. Dan hasilnya seperti ini. Oke, sekian sampai di sini tutorial cara upload foto di Instagram agar terbagi menjadi beberapa bagian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe yang di bawah, aktifkan juga tanda loncengnya. Silahkan share ke media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.